Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, tak ada. Oh, okey. Hari itu sampai mana? Itu tajuk. Hari itu kita langkah. Okey. Dia rambut dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi wakafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala al-malikul haqqul mubin. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina sadiqul wa'dil amin amma ba'd. قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يؤتي الدنيا لمن يحب ومن لم يحب ولكن الله لا يؤتي الدين إلا لمن يحب وقال عليه الصلاة والسلام Allahumma alhimna ma rashida umurina wa a'izna min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina Allahumma inna naj'aluka fi nurihim wa na'udzu bika min shururihim amma ba' Alhamdulillah semulikan tuan imam, tuan pengerusi, raja terkuasa, para asatizah, alim ulama, pimpinan masyarakat, tuan haji, maupun hajah, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya kita panjatkan syukur pada Allah kerana masih lagi Allah panjangkan usia kita. Kita berada dalam bulan Syaban dan tak lama lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan yang mulia. Maka sebab itu kata ulama kita kena banyakkan doa. Allahumma barik lana fi syahr Syaban wa balligh lana Ramadan, minta Allah berkati kita dalam bulan Syaban yang mulia ini dan minta Allah sampaikan kita, temukan kita dengan bulan Ramadan. Kerana bulan Ramadan bulan dibuka pintu-pintu rahmat, bulan di mana Allah beri maghfirah, keampunan, dan doa-doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, menyambung pengajian kitab kita membicarakan tentang kisah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berada pada muka surat 69 membicarakan tentang kisah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana sebelum ini telah pun kita ceritakan. Maka kita menyambung pengajian mengenai kisah beliau, iaitu Hazrat Khalid bin Zaid ataupun namanya dikenali dengan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. 69. Keesokan hari ini Abu Ayyub pergi ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepadanya seorang hamba sahaya perempuan yang masih kecil yang selama ini berkhidmat untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi hari sebelum itu ialah baginda Nabi telah dijamu oleh Abu Ayyub. Seperti yang telah kita bacakan sebelum ini dan diajarkan satu doa yang setengah ulama memanggilnya dengan doa tolak hisap. Maksudnya kalau kita tak nak makanan yang kita makan tu dihisap, maka kita baca doa ni. Alhamdulillahilladzi huwa asma'na wa an'am alaina wa afdal. Alhamdulillahilladzi huwa asma'na wa an'am alaina wa afdal. Makanan yang kita makan di jalan Allah tak kena hisap, tapi makanan yang kita makan selain di jalan Allah akan dihisap. Maka selepas kita makan, selain kita baca alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin, kita juga perlu baca alhamdulillahillazi huwa ashba'na wa an'am alaina wa afdal. Baik. Maka baginda Nabi telah minta Abu Ayyub datang ke rumah. Dan Nabi telah bagi hadiah satu orang anak kecil perempuan hamba
yang mana sebelum ini berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas Nabi berikan, maka baginda menyatakan, perlakukanlah dia dengan baik, wahai Abu Ayyub. Sesungguhnya aku melihat perkara yang baik daripadanya selama bersamaku. Bukan saja Nabi bagi hamba, bahkan Nabi bagi tahu dia setengah yang baik. Bahkan Nabi Allah menyebutkan bahawa kita dilarang untuk memukul hamba yang baca Quran, dilarang memukul hamba yang bersolat. Ulama kata mungkin zaman kita, kita tak jumpa hamba, tapi orang bawahan kita, pekerja kita, staff kita, maka kalau kita lihat dia satu orang yang baik, maka berlaku baik kepada dia. Kerana Nabi pernah pesan kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu, ittaqu da'watul mazlum, takutilah doa orang yang dizalimi. Nabi pernah pesan kepada Sayyidina Muaz bin Jabal. Maka sebab itu kalau kita ada staff dan dia satu orang yang baik, insyaAllah, maka layanlah dia dengan baik, walaupun mungkin rupa dia tak ada. Kerana kadang-kadang setengah manusia dia melayan orang tengok rupa. Kalau rupa orang tu ada rupa, walaupun kerja tak pun nak boleh buat, tapi diberi pangkat yang bagus sebab rupa dia. Ada orang rupa tak ada, tapi kerja dia bagus. Tapi kerana rupa dia tak ada, maka dia tak dilayani dengan baik. Masa kami belajar di Madinah, orang Afrika dia majoriti di Universiti Madinah. Sebab Universiti Madinah dia akan ambil daripada setiap negara tu, dia punya kota dia tu tak banyak. Katalah satu negara dia hanya ambil 20 orang pelajar. Jadi kalau 20 orang pelajar satu tahun yang muka macam kita, Malaysia 20, Thailand 20, Indonesia 20, Brunei dia tak ambil sebab Brunei dia tak terima Universiti Madinah, Singapura 20, ada dekat 100 orang. Tapi benua Afrika, tuan-tuan boleh bayanglah berapa puluh negara. Dekat 60 lebih negara je Afrika, darab dengan 20 tadi. Jadi pergi kantin ada Afrika, pergi masjid ada Afrika, dekat setiap kelas ada Afrika, pergi belah mana ada Afrika. Dan mereka kata kami ni boleh buat semua, cuma rupa je kami tak ada. Imam nombor 1, nombor 2, nombor 3 Universiti Madinah semua Afrika. Bacaan dia sama level dengan bacaan Imam Masjid Nabawi. Memang sedap tu. Dia kata kami paling tinggi sinilah, dia kata Imam Masjid Universiti Madinah je. Kedepan lagi tak boleh dah. Sebab apa? Rupa kami tak ada, dia kata. Dalam banyak perkara mereka hebat. Dan mereka tak pernah malu pun kalau mereka salah. Mereka tak pernah malu, tak pernah segan kalau mereka salah dalam bertanya dan sebagainya. InsyaAllah, kalau kat universiti tu, kalau dia nak, dia tak faham, dia tanya je. Kita sanggup tak pandai tak apa, tapi jangan tanya. Kadang share dengan orang, kita tak faham. Kau kata tak payah tanya, diam je. Tanya nanti kan malu. Tak pandai tak apa. Tapi orang Afrika tak, dia sedia ke depan, InsyaAllah. Jadi tuan-tuan, maka kita perlu berlaku baik kepada siapa saja. Lebih-lebih lagi kalau orang tu orang baik, maka kita berlaku baiklah kepada dia. Maka Abu Ayyub kembali bersama hamba yang kecil tadi ke rumahnya. Apabila isterinya melihat, dia bertanya, untuk siapa hamba yang bersamamu ini, wahai Abu Ayyub? Abu menjawab, untuk kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikannya kepada kita. Isterinya berkata, sungguh ini adalah pemberian yang mulia. Abu Ayyub berkata lagi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyarankan kita agar perlakukannya dengan baik. Kerana Nabi, orang yang khidmat dengan Nabi, Nabi tak pernah tengking orang tu. Nabi tak pernah, apa Anas bin Malik kata, Nabi tak pernah kata kat aku, Anas kenapa buat macam ni, kenapa tak buat macam ni? Kan biasa kalau kita marah pekerja kita macam tu, kenapa buat macam ni, kenapa tak buat macam ni? Anas kata Nabi tak pernah marah aku macam tu. Nabi akan tunjuk dengan cara yang terbaik. Bahkan pernah kata Anas, Nabi suruh aku pergi ambil satu barang. Dalam perjalanan pergi tu aku nampak kawan-kawan tengah main, aku lupa, aku pergi main dulu. Dah petang baru aku teringat, aku pergi ambil barang dan hantar pada Nabi, dan Nabi tak marah.
Tuan-tuan cuba kalau tu berlaku pada kita, macam mana? Dan suruh anak pergi beli gula, tengok kawan-kawan main futsal, dia main satu round. Dah habis, baru dia balik. Memang tak bercerah lah budak tu punya masa depan. Kan? Tapi Nabi SAW telah perlakukan dengan perlakuan yang sangat baik itu ulama. Ini disebut Anas radhiyallahu anhu. Maka isteri lalu bertanya, bagaimanakah kita dapat menjalankan saranan Nabi SAW? Macam mana kita nak sempurnakan hak hamba ni? Setiap orang ada hak. Hak hamba ni macam mana kita nak sempurnakan? Nabi amanahkan kita untuk layan dengan cara terbaik. Yang boleh layan dengan cara terbaik Nabi je. Kita tak dapat bagi layan yang terbaik. Maka Abu Ayyub menjawab, demi Allah, tidak ada cara yang lebih baik untuk menekan wasiat Rasulullah SAW itu kecuali dengan cara aku memerdekakannya. Cara yang terbaik memerdekakan dia. Kenapa? Kerana hamba ni diri dia pun bukan milik dia. Bila merdekakan, itulah keinginan semua hamba. Keinginan semua hamba ni, kata ulama, ingin diri dia dimerdekakan. Maka Abu Ayyub radhiyallahu telah merdekakan hamba tadi dalam keadaan nak menyempurnakan hak hamba tadi seperti yang dipesan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka istrinya berkata, engkau telah diberi petunjuk dan taufik. Kemudian mereka pun memerdekakan hamba itu. Baik. Seterusnya. Begitulah sedikit kisah tentang kehidupan Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu sepanjang hidupnya. Abu Ayyub selalu ikut berperang sehingga dikatakan dia telah menyertai setiap peperangan bersama angkatan muslimin sejak zaman Nabi SAW hingga zaman Muawiyah. Peperangan terakhir yang diikutinya ketika diikutinya adalah ketika Muawiyah radhiyallahu anhu mempersiapkan satu pasukan yang ditemukan tentera di bawah pimpinan Yazid untuk menakluki Constantinople, ini Istanbul. Ketika itu usia Abu Ayyub hampir 80. Usaha lewat ini menyebutkan 87 tahun dan pandangan sebut 93 tahun dalam menyatakan tentang umur Abu Ayyub. Dan di sini ulama menyatakan bahawa menunjukkan kesungguhan para sahabat Nabi SAW tidak ada alasan untuk mereka keluar jalan Allah SWT. InsyaAllah. Ada di kalangan sahabat yang muda 12 tahun, 13 tahun, bahkan kata ulama di kalangan sahabat yang tua-tua. Tua bukan tua biasa-biasa, tua lanjut dah 93, 87, Masya Allah. Dan akan umur yang macam tu pun mereka masih lagi berada di jalan Allah SWT. Namun dia tidak menghalang Abu Ayyub untuk turut serta bergabung dengan tentera Yazid dan mengharungi lautan demi berjuang di jalan Allah SWT. Ulama mengatakan bahawa dalam kitab Allah yang diceritakan, bila Abu Ayyub sediakan diri dia untuk berangkat, Abu Ayyub ni rumah dia depan Masjid Nabi. Tapak rumah dia seperti yang kita ceritakan sebelum ni di depan Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita tengok dalam kitab Wasful Masjid Nabi tu, masih ada lagi gambar rumah Abu Ayyub tu masih ada simpan dalam kitab Wasful Masjid Nabi. Satu kitab membahaskan tentang apa yang terdapat dalam Masjid Nabawi dan sekitar Masjid Nabawi. Nama kitab tu Wasful Masjid Nabi. Jadi gambar rumah Abu Ayyub tu ada. Masih ada, Masya Allah. Jadi kata ulama, Abu Ayyub ni bila sedia je, maka anak lelaki dia beritahu, wahai ayah kami Abu Ayyub, sesungguhnya kami anak lelaki kamu. Anak lelaki dia ada 3 orang. Maka kami akan pergi dalam peperangan ni, dan kami berharap untuk kamu tak bersama, sebab keadaan usia kamu, umur kamu, kesihatan kamu, Masya Allah. Maka kami berharap kamu tak perlu pergilah. Kami akan pergi. Dan bila orang tanya, kamu ni anak siapa? Kami akan cakap, kami anak Abu Ayyub. Tanya yang kedua, kamu anak siapa? Anak Abu Ayyub juga. Yang seorang ni, saya pun anak Abu Ayyub. Jadi 3 orang anak Abu Ayyub. Maka Abu Ayyub dapat nama. Jadi Abu Ayyub tak perlu pergi, kata anak dia. Kerana kesihatan ayah macam ni. Maka Abu Ayyub beritahu, aku telah baca satu ayat Quran yang menyebabkan aku tak boleh tak pergi. Infiru khifafa wa thiqalan, barangkalah berjalan Allah dalam keadaan senang ataupun susah. Waktu kita senang mungkin mudah untuk kita keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi waktu kita susah, adakah kita akan keluar jalan Allah Subhanahu wa taala? Ataupun ada setengah orang yang diuji dengan
kerja. Waktu tengah tak ada kerja, bolehlah, sedialah kan. Saya sedia Ustaz untuk keluar 3 hari, 4 bulan pun tak apa. Tapi bila tengah job tengah banyak, adakah dia sedia? Kan, kita call pun tak angkat. Lalu masa tak ada job, dia cari kita kan. Ada satu orang, Ustaz saya tak ada kerja lah. Oh, tak ada kerja cantik lah, kita boleh pergi kerja ke kita. Kita bawa keluar 3 hari. Keluar 3 hari, jumpa satu orang pakcik ni, dia pandai tebal roti canai. Dia pun belajar tebal roti canai. Habis 3 hari, berada ni pandai buat roti canai. Buka warung roti canai. Sampai sekarang tak keluar lah. Sampai sekarang tak keluar. Sebab apa? Dah dapat lah kerja. Jadi tuan-tuan, Allah beritahu dalam Quran, infiru khifafa wa thiqala. Berangkat dari jannah Allah, senang ataupun susah. Melainkan senang ataupun susah. Maka Abu Yub kata, aku rasa tak boleh. Sebab aku dah baca dah ayat tu, maka aku kena berangkat juga. Namun sebelum mereka sampai di daerah musuh, Abu Ayyub jatuh sakit dan tidak meneruskan perjuangan. Yazid datang menjenguk Abu Ayyub dan berkata, apa yang dapat aku bantu wahai Abu Ayyub? Abu Ayyub menjawab, sampaikan salamku kepada angkatan tentera Islam. Katakanlah kepada mereka bahawa Abu Ayyub berwasiat kepada kalian, hendaklah kalian menyerbu masuk ke daerah musuh sejauh mungkin dan bawalah tubuhku bersama kalian dan kuburkanlah dia di bawah kaki kalian di tembok kota Konstantinopel. Setelah itu Abu Ayyub menghembuskan nafasnya yang terakhir. Jadi ulama beritahu Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu telah memberi satu wasiat yang tak diberikan oleh semua nabi-nabi. Yang tak diberikan oleh semua sahabat. Nah, wasiat ini Abu Ayyub je yang wasiatkan. Kalau dia, Abu Ayyub kata sekarang dia tengah sakit, kalau dia meninggal dunia, dia syahid, maka tanam dia pada destinasi terakhir jemaah ni pergi, rombongan ni pergi. Kalau destinasi terakhir dia tembok Konstantinopel, tanam kat tepi tembok. Ini wasiat Abu Ayyub. Sedangkan semua nabi-nabi, di mana mereka meninggal dunia, di mana mereka wafat, di situ ditanam. Semua sahabat, di mana mereka meninggal dunia, di situ ditanam. Namun Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu telah wasiatkan satu wasiat yang tak diwasiatkan oleh nabi-nabi, iaitu bila dia meninggal dunia, bawa jenazah dia tanam di destinasi terakhir rombongan tu pergi. Kenapa Abu Ayyub wasiat macam tu? Ulama kata kerana Abu Ayyub nak beritahu umat sampai kiamat bahawa sahabat Nabi SAW bukan masih hidup saja buat dakwah, bahkan setelah mati jasad mereka juga bergerak di jalan Allah SWT. Sahabat nak beritahu umat sampai kiamat. Seperti mana dalam bulan Syaban ni berlaku satu peristiwa besar 15 Syaban, iaitu pertukaran kiblat. Berlaku 15 Syaban, di mana kita semua tahu dulu kiblat umat Islam ni adalah Baitul Maqdis. Namun itu bukan kiblat yang pertama, cuma kiblat dalam Islam je. Kiblat zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Adam, Baitullah. Tapi selepas zaman Nabi Sulaiman bin Daud alaihi salam, di zaman pemerintahan Isna Ashara Nakiba, pemerintahan 12 ketua-ketua Bani Israel, Bani Israel 12 suku, mereka menukarkan kiblat daripada Baitullah ke Baitul Maqdis. Maka sejak zaman tu sampai zaman Nabi Muhammad, kiblat di Baitul Maqdis. Bila Nabi dapat nubuah, maka sebab itu kita panggil kiblat pertama umat Islam Baitul Maqdis. Tapi kalau dibicarakan tentang kiblat pertama dalam dunia, bukan Baitul Maqdis. Kerana juzuk 4 muka pertama Allah beritahu, inna awwala baiti wudi'a lin-nas allazi bi Makkah mubarakah wa hudan lil alamin. Rumah pertama yang dibina dalam dunia, Baitullah. Itulah kiblat pertama umat Islam. Itulah kiblat pertama dunia. Namun Bani Israel telah tukar kiblat. Maka sebab itu bila Nabi dapat nubuah, keinginan hati Nabi bagaimana kiblat ditukar kembali kepada Baitullah. Bagaimana cara Nabi menzahirkan keinginan hati Nabi ini? Selain daripada doa, Nabi solat di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Kaabah ada empat penjuru, rukun Hajar Aswad, rukun Syami, Iraqi, Yamani. Nabi semayang di antara rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad. Sebab itu di antara rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad dipanggil Raudhah bagi Mekah. Kalau Raudhah Madinah, kat Raudhah itulah.
Tapi yang ni Raudah bagi Mekah. Sebab tu dulu sebelum PKP, kalau nak tengok wali-wali Allah semayang situ dah. Orang soleh Mekah ni, dia akan semayang kat situ. Sat pertama, tu semua orang soleh-soleh. Habis dia pergi salam, nak pergi salam dia, dia tak dirah. Dia dah bergerak tawaf, dah bergerak keluar dari masjid. Tempat-tempat untuk mereka, dia ada tempat-tempat dia pergi zikir dan sebagainya, insyaAllah. Tapi kalau nak tengok mereka dulu-dulu, sebelum PKP dulu, masa bila dekat dengan Kaabah tu, di antara rukun yang mana dan Hajar Aswad, sab depan tu, semua orang-orang yang hebat-hebat, insyaAllah. Sebab situ dipanggil Raudhah bagi Mekah. Nabi hijrah ke Madinah, masih lagi kiblat Baitul Maqdis. Orang Yahudi perli Nabi Muhammad datang bawa agama baru, tapi kiblat sama dengan kami. Ini nak cerita taatnya sahabat tadi. Macam Abu Ayyub punya sifat. Nabi SAW telah doa sehari, dua hari, tiga hari, empat hari, seminggu, sebulan, dua bulan. Ada yang kata 16 bulan, ada yang kata 18 bulan. Minta apa? Minta Allah Ta'ala tukarkan kiblat daripada Baitul Maqdis kepada Baitullah. 16 bulan. Ada kata 18 bulan. Kita berdoa 3 hari, nampak Allah tak kabul doa. Kan? Oh, 3 hari. Nabi doa 16 bulan. Dan bukan manfaat untuk Nabi. Dan bukan apa? Bukan hajat infradi. Hajat persendiri. Personal Nabi. Hajat untuk umat ni. Nabi doa untuk umat. 18 bulan baru Allah kabul. Ulama kata, waktu tu Nabi sembahyang zuhur, Mahal ke Aqsa. Dia, Baitul Maqdis ni, dia opposite Baitullah. Belah sana. Allah telah turunkan ayat, wa min haythu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka baginda telah pusing 180 darjah menghala ke Baitullah. Bukan 360, 360 patah balik. 180 menghala ke Baitullah. Ketika itu Nabi baru 2 rakaat sembahyang zuhur. Lagi 2 rakaat menghala ke Baitullah. 2 rakaat Baitul Maqdis, 2 rakaat Baitullah. Kenapa Nabi tak buat sembahyang asar tadi? Kan susah tengah-tengah sembahyang nak pusing. Kerana Nabi nak bagi tu umat sampai kiamat untuk taat pada perintah Allah, tak perlu tunggu nanti-nanti. Sekarang kita buat. Ini Nabi nak beritahu macam tu. Khitab dia. Lepas Nabi sembahyang dengan sahabat, ada seorang sahabat telah bangun menuju ke Masjid Nabawi. Dia ni jurnawala untuk iklan, untuk beritahu dekat Masjid Nabawi yang kiblat telah tukar, wahyu telah turun. Dalam perjalanan dia telah nampak satu rombong, satu jemaah sahabat tengah sembahyang. Masjid-masjid zaman Nabi, dinding dia pagar pinggang, lantai tanah berbumbungkan langit. Di Madinah ada 5 masjid yang masih kekal macam ni. Masjid Fasakh, ni yang kekal. Masjid Masabih, Masjid Bani Waqif. Ada 5 masjid yang masih kekal. Masjid Usbah yang kekal masih macam ni. Tuan-tuan tengok, tuan-tuan boleh faham kisah ni. Jadi bila lalu nampak jemaah tengah semayang. Jadi tengok jemaah tengah rokok, imamnya tengah rokok menghala ke Baitul Maqdis. Yang lain pun tengah rokok menghala ke Baitul Maqdis. Sahabat jurnawala, tukang iklan ni bersumpah, ana aqsamtu billah, aku bersumpah dengan nama Allah, aku baru lepas mayang belakang Nabi dan Allah telah turunkan wahyu, kiblat telah bertukar daripada Baitul Maqdis kepada Baitullah. Maka imam dia, jemaah tu semua sahabat, imam dia telah pusing waktu rokok. Dalam kitab Dulu Al-Maqnun cerita, imam tu pusing masa rokok, tuan. Dan semua makmum pusing itu imam masa rokok. Kenapa tak tunggu iktidal? Bak kata orang Melayu, susah-susahkan diri je. Masa rokok pusing. Bangun dulu iktidal. Agama ni tak susah macam tu. Kan orang harus cakap macam tu kan? Kenapa nak pergi jalan-jalan kaki, pergi jumpa orang, susah diri? Dah ada internet, WhatsApp je lah. Kenapa tak tunggu? Kenapa mesti rokok? Kenapa tak iktidal? Kerana sahabat nak beritahu umat sampai kiamat, untuk taat perintah Allah, kami tak tunggu iktidal. Rokok kami buat. Ini sahabat. Abu Ayyub Al-Ansari kata ulama, setelah kewafatannya, dia syahid, jenazah dia telah dibawa, diusung. Sehingga sampai ke
destinasi terakhir iaitu tembok Konstantinopel. Kerana rombongan ini tak berjaya menembusi tembok Konstantinopel, maka rombongan ini adalah rombongan yang mana berusaha untuk menyempurnakan hadis Nabi itu. Tentera yang terbaik dapat menembusi kota Konstantinopel. Tapi rombongan usaha, tapi dia bukan rombongan yang dimaksud oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakar ditangkap di tepi tembok tu. Dan kata ulama, kematian orang tak jumpa. Makam Abu Bakar ini orang tak jumpa. Tanda dia telah hilang. 700 tahun kemudian. Berapa tahun kan? 700 tahun kemudian. Lahirnya Sultan Muhammad Al-Fatih. Bukan 7 hari seminggu. 700 tahun kemudian Sultan Muhammad Al-Fatih lahir, anak Sultan Murad. Maka apa berlaku? Dia juga telah bersama tenteranya yang begitu hebat, insyaAllah, menyerang Konstantinopel. Temboknya begitu luar biasa, tak dapat ditembusi. Tak dapat ditembusi. Rombongan yang bersama Abu Ayyub tadi, sahabat Nabi tadi, yang dapat masuk seorang lagi sahabat, Abdurrahman bin Samit radhiyallahu anhu. Satu orang sahabat yang diputuskan untuk pergi tengok cara macam mana nak boleh masuk masjid, nak boleh masuk tembok. Namanya Abdurrahman Samit Al-Ansari radhiyallahu. Rombongan ni satu rombongan dengan Khalid bin Zaid Abu Ayyub ni. Nama dia Khalid bin Zaid. Jadi macam mana dia boleh masuk? Dia jalan dekat tepi-tepi tembok, tapi dia diputuskan pergi tembok yang belah sana. Kalau tuan-tuan pernah pergi Turki, tembok yang belah sana dekat dengan laut tu. Jadi tembok yang belah sana tu dia berjalan nak cari cara nak masuk. Maka telah bertemu dengan pengawal. Akhirnya pengawal telah serang dia dan dia telah lawan pengawal tu dan dia telah dibunuh. Dan jasad sahabat ni telah dibawa masuk dalam tembok untuk jumpa dengan raja. Dan raja kata jenazah dia tanam kat situ. Allah sempurnakan hajat dia. Dia jalan tu nak cari pintu nak masuk dalam. Setelah dia meninggal dunia, Allah pilih dia tanam dalam tu. Sebab tu makam dia 100 meter. Makam dia 100 meter daripada Hagia Sophia. Kalau tuan-tuan pergi di Hagia Sophia tu, 100 meter daripada Hagia Sophia tu ada makam sahabat ni, Hazrat Abdurrahman Samit. Dia belakang sikit, ramai orang tak perasan, tapi dia kira situ. Sahibul Jalil, sahabat Nabi, Hazrat Abdurrahman Samit radhiyallahu anhu, satu rombongan dengan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu. Baik, berbalik pada kisah tadi, 700 tahun kemudian lahirlah Sultan Muhammad Al-Fatih. Dia juga bersama rombongan yang menyerang Konstantinopel, nak jatuhkan kerajaan Konstantinopel. Dan ketika itu kerajaan Konstantinopel, Empire Rome, Rome Timur, Byzantine, dia ada clash, salah faham dengan pemerintahan Rome Barat. Mereka tak nak serahkan Konstantinopel kepada Rome Barat kerana pertembungan pandangan mazhab dalam Kristian, perbezaan pandangan. Setengah daripada menteri mereka kata, baik kita bagi kat Muhammad Al-Fatih je, bagi orang Islam perintah kita. Masa tu dah tegang dah. Mereka berlaku dalam sistem politik mereka dah ada kelemahan dah. Dan Sultan Muhammad Al-Fatih telah serang berkali-kali tapi tak lepas. Sehingga kurang lebih 59 hari, dekat 2 bulan. Dan Sultan Muhammad Al-Fatih telah duduk berkurung dalam bilik dia untuk muhasabah, fikir apa silap. Apa silap tu? Tentera semua jaga tahajud, jaga amal. Tentera tawajuh pada Allah. Jaga amal. Kat mana silap? Maka datanglah gurunya, Hazrat Aqsam Sudin rahmatullah alaih, guru kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Itu guru khusus. Muhammad Al-Fatih ni ada banyak guru. Guru khusus. Dulu-dulu raja-raja mereka ada khusus, guru khusus dia.
kita perlu ada juga guru khusus kita. Menjadi rujukan kita, apa-apa kita tanya dia. Ha, untuk penyucian diri kita, tazkiyatun nafs. Macam mana kita ada doktor peribadi, doktor klinik, walaupun kita bukan orang kaya, tak ada doktor peribadi, tapi klinik tu sesuai dengan kita. Macam doktor peribadi kita lah. Sakit apa-apa, kita cek doktor tu. Ha, cuma kita bayar, time ambil ubat je lah. Walaupun dia tak ikut kita pergi mana-mana. Jadi begitu juga raja-raja dulu, mereka ada ulama-ulama yang khas yang menjadi rujukan. Ha, zaman sekarang ni mufti lah bagi raja-raja. Apa-apa masalah dia akan tanya. Jadi Hazrat Aqsam sudah dapat tahu yang Muhammad Al-Fatih ni dah kurung diri dia dah. Muhasabari, tak nak jumpa orang. Maka Hazrat Aqsam Sudin rahmatullah alaih telah pergi jumpa anak murid dia. Dia kata, wahai anakku, janganlah kau sedih. Janganlah engkau sedih. Kerana malam tadi, aku bermimpi jumpa Abu Ayyub. Dan Abu Ayyub telah tunjukkan kepadaku di mana makamnya. Semua tak tahu ke mana makam Abu Ayyub. Hazrat Aqsam Sudin yang pergi tunjuk. Maka dibawalah Muhammad Al-Fatih dan rombongan tenteranya pergi cari. Rupanya makam Abu Ayyub ni dekat betul tepi tembok. Kata Aqsam Sudin, cuba kau gali. Bila gali, maka ada tanda-tanda jasad di situ. Maka Aqsam Sudin kata, Allah Ta'ala telah mentakdirkan dia meninggal di sini untuk engkau menyambung dari sini ke dalam. Maksudnya dia sampai sini sebelum tembok, engkau sambung dari sini sampai dalam. Terus Allah futuh, buka. Allah buka terus depan dia. Cara macam mana nak atasi masalah tu? Dengan cara macam mana? Dia memintas. Kalau tuan-tuan pergi di Turki tu, ada di tempat namanya Taksim Square. Taksim Square tu dibawa kapal tu ke atas tu, laluan atas tu, Galata Tower semua tu. Cuma sekarang ni Taksim Square ni antara tempat yang menjadi markas LGBT. Tu Taksim Square tu. Erdogan dia nak lawan LGBT ni, habis cara lah. Markas dia buat macam mana? Dia buat masjid kat situ. Jadi lima waktu LGBT kena dengar azan. Tu cara dakwah lah tu. Ini markas, tengah-tengah buat masjid, lima waktu dengar azan. Kan? Bila dengar azan, syaitan lari je. Itu cara dakwah dia. Masjid Istiqlal, dia buat tu masjid besar, Masjid Istiqlal. Jadi tu tempat Taksim Square tu. Bila bangun je, bila bangun daripada tidur je, kerajaan Byzantine ni tengok dah ada kapal dah dekat Bosphorus tu kan. Akhirnya runtuhlah kerajaan Rom Timur tu tadi. Pecah tengok Constantinople. Dan orang Kristian semua bersedia untuk dibunuh. Tapi Muhammad Al-Fatih kata, dalam Islam tak ada. Tak ada macam ni, bunuh orang, anak-anak, wanita ni dilindungi. Menjadi asbab mereka telah terima Islam. Negara yang menentang Islam telah jadi asbab masuk Islam. Dan makam dua insan ni, tuan-tuan yang muda, ada di Istanbul sampai sekarang. Kalau pergi Istanbul tak ziarah dua makam ni, macam tak sempurna ziarah. Abu Ayyub Al-Ansari, makamnya di Masjid Sultan Ayyub. Mereka panggil Abu Ayyub ni dengan Sultan Ayyub. Dan makam Sultan Muhammad Al-Fatih di Masjid Fatih. Masjid Fatih ni keliling tu semua orang Syria duduk situ. Orang Syria duduk situ. Dan Sultan Muhammad dan Abu Ayyub Al-Ansari di Masjid Sultan Ayyub. Kita boleh masuk ziarah makam. Dan di belakang tu adalah Maqbarah Al-Fatih, kubur beberapa sahabat yang lain dan juga para alim ulama, termasuklah pengarang kitab ni Hazrat Dr. Rafa'at Bashar. Dia ditanam di situ, di Maqbarah Al-Fatih. Dia merupakan murid kepada Hazrat Syekhul Arabul Ajam Maulana Abu Hasan Ali An-Nadwi rahmatullahi alaih. Dan dia telah tulis di setiap kitab-kitab yang dia karang, termasuk kitab ni. Dia kata, aku sangat mencintai para sahabat. Cuma yang ni tak ada. Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab Matan Arab dia tu ada. Di Universiti Marina kami belajar kitab yang Matan Arab dia tu. Depan kitab dia tu dia tulis. Dia tulis depan kitab tu, dia kata, sesungguhnya aku sangat mencintai sahabat Nabi. Disebabkan itulah aku mengerang kisah-kisah sahabat. Ya Allah, alangkah indahnya kalau diri ini dapat bertemu walaupun dengan seorang sahabat. Maka Allah terima, dia meninggal dunia di Maqbarah Al-Fatih.
satu tanah dengan kubur-kubur para sahabat. Ha. Tapi Abu Ayyub satu kawasan lah, belakang tu banyak lah. Boleh tu eh? Tentera Islam memenuhi wasiat Nabi, sahabat Nabi SAW itu mereka berjaya menggempur tentera musuh serangka demi serangka sehingga mereka tiba di tembok. Kota-kota tempur mereka turun bawa jenazah Abu Ayyub bersama mereka. Di sanalah mereka menggali kuburnya lalu jenazah Abu Ayyub disemadikan. Semoga Allah SWT merahmati Abu Ayyub Ansari. Dia sentiasa ingin mati penuh kemuliaan sebagai mujahid di jalan Allah SWT. Sedangkan usianya hampir 80 tahun. Ada yang kata 93, ada kata 87. Nama dia apa tuan? Abu Ayyub Al-Ansari. Ansar ni apa? Orang Madinah. Orang Madinah. Sahabat Nabi ni ada dua je. Orang mukmin ni ada dua kata Allah. Wallazina hajaru wajahadu fi sabilillah. Pertama berjuang jalan Allah, muhajirin. Ataupun yang kedua wallazina awaw wa nasaru. Orang sediakan rumah, tempat untuk orang buat dakwah. Wa nasaru dan dia bantu nusrah orang buat dakwah. Dua je. Jadi sahabat Nabi ada muhajirin, ada ansar. Ketika sahabat Nabi Mekah pergi Madinah, orang Mekah muhajirin, orang Madinah ansar. Ketika orang Mekah pergi ke orang Madinah pergi ke Mekah waktu Fathu Mekah, maka ketika itu orang Madinah jadi muhajir, orang Mekah jadi ansar, dia balik kampung. Jadi dua tu sahabat Nabi. Abu Ayyub ni namanya Al-Ansari, nama dah tahu dah ansar, iaitu orang Madinah, tetapi dia tak disemadikan sebagai ansar, nama je ansar, dia semadikan sebagai muhajir di Istanbul. Rumahnya di Madinah, namanya Ansar, orang Madinah, tetapi tak mati sebagai Ansar, mati sebagai muhajirin di Istanbul. Jadi tuan-tuan, Masya Allah, kita niat macam sahabat nak mati di hujung-hujung dunia atas maksud bawa manusia pada Allah. Bahkan setiap jemaah yang datang ke tempat kita, kita kena niat untuk nusrah. Jemaah yang datang, muhajirin, orang Mekah, macam orang Mekah. Kita orang tempatan, orang Ansar. Tapi kata guru kami, Maulana Abdul Hamid, satu benda yang pelik kat Malaysia. Orang Mekah datang Madinah, orang Mekah muhajirin, orang Madinah ni ansar. Orang Mekah datang Madinah, siapa yang masak bagi makan? Orang Madinah. Kesirah tu lain. Orang Mekah datang Madinah, orang Mekah masak, orang Madinah yang makan. Adik, tuan-tuan dengar lah kita-kita sirah mana-mana. Orang Mekah hijrah ke Madinah, tapi orang Madinah tak masak. Orang Mekah yang masak, orang Madinah makan. Orang Madinah relax je duduk. Tak ada. Yang hijrah orang Mekah, yang bagi makan orang Madinah. Tapi kat Malaysia lain. Jemaah dakwah datang dari luar negara. Jordan, Mesir, daripada Saudi, daripada luar negara, daripada India. Datang kat tempat kita. Dia macam orang Mekah, dia muhajirin. Kita ni ansar. Patut kita bagi dia makan. Ini dia masak, bagi kita makan. Kita siap tanya lagi, dari yang semalam sedap ada lagi tak? Kan? Kita telah menukar kan kaedah sirah. Jemaah Arab datang masak nasi Arab, sedap nasi Arab ni, kalau kat kedai RM15, ada lagi tak nak tambah? Patut kita bagi dia nasi Arab, bukan dia masak kita bedal. Ini terbalik, kita terbalik dalam memahami sirah. Semoga Allah ampuni kita dan apa yang dikongsikan dapat diamalkan, dapat disampaikan, dan Allah terima kita dapat berpersiapan untuk menghadapi Ramadan. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan menyambung penyelidikan kita selepas bulan Ramadan. Tangguh dalam kafatulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.